Lihat guys, tembang kami guys, seger tuh muter airnya. Ini pompa nih guys, tempat bak hidup tembang atau cumi bisa saja nih. Ini bisa tahan nih sebangsa satu hari semalam ya, Pri ya? Iya. Saya sedikit review nih guys, saya lagi mancing, mumpung arusnya lagi jelek. Sedikit saya kasih informasi, mana tahu bisa ada manfaat bagi kawan-kawan. Khususnya kawan saya di Kalianda, Arjandi. Ya sudah lama minta saya ini jelas-jelasin sedikit, tapi saya mudah-mudahan lah bisa mengerti. Nih, dari pompa tuh, loh guys, tuh pompanya. Ya, pompa langsung tembusin ke perut perahu yang pria. Nah, di sana ada pipa, langsung tembus ke air laut kawan. Jadi pompa sedot lewat sini. Nah, di sini kami pasang stop kran, karena kalau perlu jalan kami tutup. Ini langsung masuk ke dalam ini kawan. Oh, langsung masuk ke situ nyembur. Ini pipa pipa sengain ya, pria? Pri, pipa sengain kan? Ini pipa apa namanya, pompanya made in Taiwan, Bliss Pump kawan, jangan salah ya. Nanti ini pompa apa namanya, pompanya 5 ampere 12 volt, kapasitasnya 600 GPH atau 600 galon per hour. Ya setara 2268 liter per jam. Jadi dia bisa mampu memompa kurang lebih 30 botol aqua lebih ya, yang besar kawan. Jadi sudah cukup lah kalau bak ini ukurannya kurang lebih 1 meter 80 lah, terus dalamnya 60. Nah, kami menggunakan baterai nih kawan, aki 70 ampere 12 volt. Mau pakai 100 juga nggak masalah, lebih baik. Tapi ini 70 ampere ya sudah kuat, dari pagi sampai malam juga kuat. Di aki kabelnya langsung dikonekkan ke pompa. Pompa ke sini, terus ada buangan di bawah. Tuh, buangan di bawah kami pakai pipa 3 in. Terus kami elbowkan ke samping supaya dia ke samping buangnya nih kawan. Mana Pri? Coba lihat Pri. Mana tahu ada yang mau bikin Pri. Iya. Nah, ini kawan. Di bawah tuh, ya. Dari bawah kita naikkan ke atas. Kita naikkan ke atas, kita buang ke samping. Ini 3 in kalau ada pipanya. Kita pasang stop kran sini kawan. Stop kran ini untuk mengatur air ini apabila berlebihan. Ya kita harus buka full. Kalau ini kurang tekor, umpama aki lemah, pompanya juga putarannya lambat, nah ini kami nggak buka full, kami agak tutup supaya air tergenangnya lebih banyak. Ya, Pri ya? Betul. Begitu kawan. Ini tembangnya lihat tuh, seger. Ini juga sama sistemnya seperti apa perahu yang kemarin di Karang Serang yang saya hidupin cumi hidup. Nah, cuminya segar kawan. Berenang-berenang segar. Fresh terus karena sirkulasinya bagus seperti ini. Baik kawan, nanti saya ambil pompanya nih biar kawan tidak salah kalau mau beli. Ya. Tolong, ambil di tasku ada pompanya kayak aku bawa. Kemarin saya beli ada 2 aja ya. Karena lagi promo kemarin. Nah, ini dia pompanya kawan. Biar nggak salah ya, tuh nih, dari TMC dia, made in Taiwan dari TMC. Ah, nih speknya kawan, tuh ya, coba buka beli. Ini buat serep kita nih, kemarin saya ambil 2 lagi promo, harganya kalau nggak salah 300.000 ya. Ya kalau normalnya ini pompa normalnya kurang lebih 500 sampai 600 ribu kawan. 500 sampai 600 normal. Nih kawan, biar jelas tuh ya, Bliss Pump made in Taiwan ya kawan ya, jangan salah beli ya. Ini saya pakai soalnya ini yang paling kuat selama ini. Kita pakai bisa bertahan berapa lama? Setahun bisa aja ya. Ah, bisa setahun yang ini. Kalau yang merek-merek yang lain itu biasanya 2 bulan hancur ya.
Terus akinya juga bisa cepet drop. Kalau ini kan 5 ampere. Kalau pakai itu nggak jelas ampernya, tulis 12 ampere. Kalau tahu aki tekor ya habis. Nah, ini pompanya kecil nih, kecil sekali. Ada pipa. Bawahnya kita sambung sama pipa nih, bawahnya nih disambung sama pipa, diikat pakai kenur ya, Bro ya. Iya. Baru kita pasang seperti itu, langsung tembus ke perut perahu. Gitu. Nih, kawan. Dari TMC ya, nih ya. TMC, enggak salah. Oke, nanti saya taruh di deskripsi deh itunya. Saya beli di mana ini, tapi saya nggak tahu dia masih ada apa nggak promonya. Ya coba aja lah, mana tahu. Tuh, segar kan? Oke ya kawan-kawan ya, semoga bermanfaat. Cukup sekian dulu kiranya ya. Saya lanjut mancing kawan.